Dek, bentar. Kombi pack pakai kacamata ini tesnya tim AS 3,5 AH. Cara mengisi elektrolit. Ini cara elektrolit masih tersegel. Hati-hati ya, bahaya ini. Valve regulator di tesnya tersebut. Yuasa masih segel. Oh ini baterainya. Jadi mau coba langsung pakai tegangan. Pakai tegangan. Pakai apa namanya? Pakai avometer. Dek jangan dek. Segel ya, masih segel. Ini tinggal dimasukin, tinggal di apa? Ada. 25 Oktober 2022. Mungkin waktu buat nyanyi nih. Caranya letakkan di tempat yang rata segala macam. Oh, tinggal ditumpahin. Open. Dek, jangan dek. Tegangan. Sini, nggak boleh diambil dulu. Dicek dulu. Balik plus. Udah ada tegangannya nih. 3,5 jangan. Jangan dulu, nanti dulu. Nah ini tinggal dimasukin gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh langsung naik tuh. 8,2. Kita tunggu sampai habis. Tekanan apa? Airnya. Jangan. Kemudian tutup aki bekas tutup botol, tekan ke bawah dengan dua tangan. Pastikan sampai habis ya semuanya ya. Sebelas. 1. Jangan dulu. Cuma 11 ya.
Udah habis belum nih? Air akinya udah habis. Cuma 11 volt. Nih. Dede. Air aki udah habis. Dede. Kita tunggu sampai 12 ya. Coba sampai berapa menit nih? Masih 5 menit. Kita tunggu reaksinya. Ini udah bisa diambil nih. Udah habis ya. Siap-siap dulu. Memasang tebaki pasang tebak pengisian. Udah 12 nih, 12,1. 20 menit memeriksa terit, pastikan gelembung udara terjadi pada botol seperti kebiasaan. Berlangsung sampai 20 menit atau lebih gelembung udara. Tapi ini gak sampai 20 menit nih. Jika tidak terbentuk gelembung pada botol, ketuk 2-3 kali deh. Jangan buat batu lagi, oke. Udah keluar, botol ketuk. Kemudian lepaskan botol. Tidak terbentuk gelembung. Masih naik, tapi masih ada suara gelembung-gelembung ini. Tunggu bereaksi dulu ya. Ada air lagi naik. Tidak dulu bang. Bahaya ya ini ya, asam sulfat nih. Anget, akhirnya anget. 12,5. Kita tutupnya nanti. Soalnya udah gak mau nambah lagi nih. Elektrolit 12,58 udah habis. Masih ada suara gelembung-gelembung. Udah, kalau udah gelembungnya hilang tinggal nutup ini. Udah ya, sekian, terima kasih.